Hatinya tak jelas,
nggak tahu dipakai untuk apa. Saking pinternya, pinter korupsi. Jadi saya sudah pengalaman lama, maklum usia saya lumayan, mungkin lebih tua dari banyak saudara-saudara kalian. Jadi saya sudah lama dari orang Indonesia. Jadi saya sudah pengalaman banyak. Di tentara pun saya pengalaman. Kadang-kadang yang pangkat rendah, para kopral, para sersan, para bintara, para tamtama lebih jujur dari para jenderal-jenderal berada. Ini pengalaman saya. Ada juga jenderal-jenderal yang gak pernah perang. Dia jenderal di belakang meja. Bajunya bersih terus, gayanya kayak jalupa. Saudara-saudara, tapi marilah kita tidak terlalu bicara itu. Yang saya ingin sampaikan ke saudara-saudara bahwa bangsa kita berada dalam persimpangan jalan. Sekarang kita sebagai bangsa harus bersyukur, patut bersyukur, pantas bersyukur dengan segala kekurangan yang ada. Negara kita lumayan banyak, negara-negara tetangga kita banyak, bangsa-bangsa bisa kita lihat, kita visi tiap malam. Sekarang ini dalam keadaan perang, dalam keadaan dibom tiap hari, ribuan anak-anak kecil mati, belasan ribu emak-emak, belasan ribu bapak-bapak yang tidak berusaha mati. Sekarang kita berbicara di sini, mereka mengalami perang di Gaza, di Ukraina, di Suriah, di Lebanon, di Irak, di Afghanistan, di Yaman, di Libya, di Somalia, di Mali, di Chad. Saudara-saudara sekalian, kita harus bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin kita sampai hari ini berhasil menjaga bangsa kita, rakyat kita. Saudara-saudara, kita berada di persimpangan jalan. Saudara-saudara sekalian, di barat kita membangun gedung yang tinggi, yang besar, harus punya fondasi, harus punya landasan yang kuat. Tanpa landasan yang kuat, tidak mungkin kita punya gedung yang kokoh. Tidak mungkin kita bisa bangun negara yang kuat, negara yang makmur, tanpa landasan yang kokoh. Landasan ini sudah dibangun oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Harus kita akui jasa dan prestasi Bung Karno, jasa dan prestasi Pak Harto, jasa dan prestasi Pak Habibie, jasa dan prestasi Gus Dur, jasa dan prestasi Ibu Megawati, jasa dan prestasi Pak Susilo Bambang Yudhoyono, jasa dan prestasi Pak Jokowi.
karena mereka manusia. Jadi kalau negara kita mau maju dan sungguh-sungguh kita mampu maju, sungguh-sungguh kita mampu lompat menjadi negara makmur, kami kita mampu, kita mampu. Semua data, semua fakta sudah kita pelajari. Di mana-mana kita sampaikan. Negara kita sangat kaya. Kita punya semua sumber alam yang dibutuhkan untuk menjadi negara kaya. Kita punya Indonesia, punya Indonesia. Tapi, ada tapinya. Tapi, kadang-kadang kita harus mengakui kita kurang pandai menjaga kekayaan tersebut. Bangsa-bangsa asing silih berganti datang ke Nusantara dan pandai mengandungnya di antara pemimpin-pemimpin. Dan kita, suku-suku kita, rakyat kita ini memang adat kita, budaya kita, watak kita itu ramah, benar nggak? Watak kita baik, kita suka dekat tangan kamu, benar nggak? Coba ibu-ibu, kalau ada tamu datang ke rumah, ya kan? Pasti ibu sekarang duduk. Dan kalau gak punya gula, gak punya beras, gak punya kopi, ke tetangga pinjam dulu, benar? Utang dulu demi tamu. Yang repot kalau tamu datang, tamunya gak pulang. Belanda datang katanya mau dagang. Begitu dia lihat, oh ini kok Nusantara kaya banget ya. Habis itu rakyatnya baik-baik ya. Rakyat Sunda, rakyat Jawa, rakyat Madura, rakyat Padang, semua Nusantara rakyatnya baik-baik. Oh ini kesempatan ini. Ini mau baik-baik ini. Tidak perlu. Tapi ibunya bukan begini, ibunya banyak-banyak. Habis itu, dia jatuh-jatuh lama-lama, dia berkuasa di sini. Dan dia tidak mau pulang. Terpaksa kita usir mereka melalui perjuangan dengan ibunya. Walaupun bangsa Indonesia, tetapi rakyat Indonesia kalau disakiti terus, kalau dibohongi terus, ada batasnya. Dan rakyat Indonesia tidak gentar dan tidak takut manakala untuk menyelamatkan anak istri dan keluarganya, menyelamatkan tanah padanya. Rakyat Indonesia bersedia berkorban, bersedia menghadapi segala macam. Jadi saudara-saudara, sekarang kita berada di persimpangan jalan. Persis satu bulan lagi. Kita hari ini tanggal 14 Januari, tanggal 14 Februari, 30 hari lagi. Kita semua memiliki suatu tugas kenegaraan, tugas konstitusional, tugas sebagai warga negara. Pada hari itu, tiap warga negara, tiap bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya punya kedaulatan di tangan itu.
saudara-saudara. Satu orang punya satu suara. Tidak ada jenderal, tidak ada petani, tidak ada orang kaya, tidak ada tukang cendol, tidak ada. Satu orang satu suara. Dan pilihan Anda akan menentukan tidak hanya 5 tahun ke depan, tidak. Karena ibarat membangun gedung besar, ibarat membangun jembatan yang panjang, tidak bisa tiap 5 tahun berubah rencana, tiap 5 tahun berubah, belum berubah gambar bangunan, tidak bisa. Jadi kalau salah, mungkin salahnya tidak 5 tahun, mungkin salahnya 15 tahun, 20 tahun. Pilihan saudara, pilihan kita semua adalah kita mau jadi makmur atau kita mau seperti negara lain. Penuh kerusuhan, penuh kedegilan, atau kita mau bersatu, mau rukun, mau kerjasama, mengelola kekayaan kita semuanya, supaya kekayaan kita yang begitu besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kami Koalisi Indonesia Maju, kami tidak malu-malu, kami terang-terangan, kami adalah tim Jokowi, kami adalah penerus Jokowi. Saudara-saudara, saudara-saudara tahu saya 2 kali berseberangan dengan Pak Jokowi, 2 kali saya bersaing. Dua kali saya dikalahkan. Inilah orang Indonesia, temennya kalah dia ketawa. Kalah itu sedih, tapi apakah Prabowo sama Jokowi, apakah kita saling membenci? Apakah kita saling mengejek? Waktu debat pun, saudara-saudara saksi, kita debat dengan sopan. Benar? Di tengah debat, Pak Jokowi mengatakan, Pak Prabowo, persahabatan kita tidak akan pernah putus. Begitu beliau menang tahun 2019, beliau ajak saya gabung. Ayo Pak Prabowo, mari kita bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara, itulah pemimpin yang bijak, itulah pemimpin yang arif. Saudara-saudara, saya saksi. Begitu saya gabung, saya kerja, Pak Jokowi itu saya kira pekerjaan yang sangat keras, tidak pernah istirahat. Menteri-menterinya kewalahan mengajar beliau. Pemikirannya hanya selalu bagaimana membela rakyat kecil, bagaimana mengurangi penderitaan rakyat, dan saudara, kita harus mengakui. Sekarang, kita pertumbuhannya salah satu tertinggi di dunia. Salah satu tertinggi di dunia. Inflasi kita salah satu terendah di dunia. Terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi saudara-saudara, marilah kita meneruskan apa yang sudah baik. Marilah kita berbuat yang terbaik. Dan saya maju di depan rakyat, saya maju di depan saudara-saudara.
Gibran Raka Buming Raka bersama Koalisi Indonesia Maju dengan tokoh-tokoh sebagaimana Anda lihat di depan Saudara Ridwan Kamil, Saudara Rojak Prasnaku, Saudara Rojak. Kami minta mandat dari rakyat Indonesia. Kami minta mandat dari rakyat Indonesia. Kami mohon dukungan saudara-saudara sekalian untuk menjaga kekayaan Indonesia, untuk mengelola kekayaan tersebut sehingga bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam program kami yang kami sebut Strategi Transformasi Bangsa, kalau tidak salah bukunya sudah disampaikan ke saudara-saudara. Sudah. Mohon dibaca. Mohon dipelajari. Mohon disebarluaskan. Saudara-saudara sekalian, strategi ini adalah hasil dari otak-otak terbaik bangsa Indonesia. Strategi ini adalah kumpulan pengalaman-pengalaman dari banyak negara. Strategi ini hasil dari data, fakta yang sudah kita gali. Negara negara kita sungguh kaya, sungguh kaya. Dari semua segi saya optimis, karena saya optimis, karena saya melihat masa depan Indonesia gembira, maka saya berani berdiri di depan rakyat Indonesia, meminta mandat dari rakyat Indonesia, berilah kesempatan kepada kami. Berilah kesempatan kepada kami untuk bekerja sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, sejujur-jujurnya demi masa depan anak-anak Indonesia dan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus mengakui bangsa kita banyak kekurangan. Kekurangannya terutama di elit, di orang-orang pintar Indonesia yang saya katakan tadi. Pintar tapi jadinya terlalu pintar. Pintar jadi kepintar. Saking pinternya dia ingin pinterin. Saking pinternya jadi pinter nipu. Benar. Benar. Itu benar. Ini sungguh-sungguh. Saya saudara-saudara, kalau sudah berdiri di depan rakyat saya bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Saya tidak baca dari teks, benar? Padahal teks sudah disiapkan. Ini sudah disiapkan. Yang terhormat, yang terhormat. Jangan-jangan dia akan ngomong yang nggak boleh diomongin.
sopan. Pak Prabowo ngomongnya jangan keras-keras. Jadi kalian mau saya bicara kayak politisi, mau? Susah ya. Kalau ada yang ngawur, kita nggak boleh bilang ngawur. Nanti gue dimarahin. Ada ketua TKN tuh ada nih. Saudara-saudara, tadi sungguh-sungguh kita negara yang sangat kaya. Kuncinya adalah bisa nggak kita menjaga kekayaan dan mengelola. Dan kuncinya tanggal 14 Februari, saudara-saudara harus pilih pemimpin. Saya terima kasih deklarasi dukungan dari saudara-saudara sekalian pada siang hari ini. Ini kehormatan bagi saya, ini dukungan yang besar bagi saya, ini energi untuk saya.
kita mampu. Kita mampu, saya katakan sekali lagi, kita mampu sederajat, setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita mampu. Tapi ada saja yang nggak tahu apakah dia lebih setia kepada orang asing atau nggak tahu. Selalu ragu, selalu menjelek-jelekkan pemimpin sendiri, selalu menjelek-jelekkan prestasi sendiri, selalu memberi nilai yang nggak pantas. Tapi saya nggak apa-apa. Emang gue begini. Saya ini lahir di Jakarta, jadi maaf. Kadang-kadang kalau semangat, saya pakai bahasa Betawi. Kalau digituin sebetulnya, saya mau bilang. Tapi, saudara-saudara, selalu saya katakan, jangan emosi, jangan. Jadi, jangan, biar aja. Rakyat yang menilai, dan saya minta benar-benar, tanggal 14, tolong, buktikan. Berapa nilai sebenarnya yang saudara berikan kepada saya? Kita menjadi kesatria, menjadi pendekar tidak ringan. Iya kan? Tidak ringan. Kita harus berjiwa besar. Tapi saya gembira. Tiap kali saya diundang ketemu rakyat langsung, ketemu pekerja, ketemu buruh, petani, mereka-mereka yang hidup dengan jujur, mereka yang terus terang saja, saya mengerti, saya paham, saya mantan panglima, mantan komandan pasukan, saya dibilang orang kaya, tapi saya mantan prajurit. Yang membela saya dalam pertempuran adalah anak-anak petani, anak-anak nelayan, anak-anak pekerja, anak-anak buruh. Mereka prajurit-prajurit, mereka yang bersama saya pertaruhkan jiwa dan raga kita untuk membela bangsa Indonesia. Tanya mereka ini purnawirawan yang ada di sini, Prabowo itu kalau perang di depan atau di belakang, tanya mereka. Emangnya lo siapa? Dia nggak ngerti opo-opo, nggak ngerti pertahanan, datanya salah semua. Tapi sudahlah, itu biarlah sudah lewat. Kita hadapi masa depan. Kita buktikan Indonesia akan jadi hebat. Kita bersatu untuk meraih, mengejar masa depan kita yang gemilang, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya sudah siapkan ini, paparan ini ada 35 slide. Tapi sudah saya bagikan bukunya, saudara di sini banyak tokoh. Kalian kan pemimpin-pemimpin, ya? Pemimpin pekerja, kan? Wakil-wakil pemimpin kan, jadi saudara-saudara percayalah, pelajari itu semua, kita mampu. Kita mulai nanti dengan memberi makan sehat bergizi untuk seluruh anak Indonesia, seluruh anak Indonesia.
yang masih di kandungan ibunya. Anak-anak Indonesia akan tumbuh cerdas, sel otaknya berkembang dengan baik, dia akan tumbuh dengan tulang-tulang yang kokoh dan kuat, dengan otot yang kuat, dia akan menjadi masa depan bangsa Indonesia. Dia akan mampu bersaing dan mengalahkan bangsa-bangsa lain. Dia akan menjadi insinyur-insinyur, dokter-dokter, pengusaha-pengusaha, akan jadi pekerja-pekerja modern, akan jadi nelayan-nelayan modern, akan jadi bangsa yang modern. Itulah perjuangan kita berada. Kita, saya mengatakan kita harus berani. Kita harus berani. Kita mulai dulu dengan kehendak. Mulai dulu dengan kehendak. Kalau kehendaknya sudah ragu-ragu, kalau kehendaknya sudah menyerah sebelum perang, sebelum bersaing sudah menyerah, nah itu tidak guna itu. Kita berkenya, makanya saya carakan Prabowo Gibran koalisi Indonesia Maju, kita akan berjuang keras untuk memberantas korupsi di bumi ini. Dan kita akan berjuang keras menghilangkan kemiskinan dan bumi Indonesia. Nanti ada kelompok, ada pengamat yang pinter-pinter, gelarnya banyak sekali. Ada yang gelarnya banyak banget. Ini kumpang-kumpang. Saking banyaknya gelar, banyak-banyaknya gelar, dia malah lupa tujuan utamanya, berbakti mengabdi untuk rakyat Indonesia. Bukan membela kepentingan orang asing, bukan dari anteknya orang asing, harus dari anteknya rakyat Indonesia. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai contoh, kita adalah anak muda kita yang pernah jadi juara Olimpiade, juara dunia, putra terbaik bangsa, yang mengangkat nama harum bangsa, saudara-saudara sekalian.
Kalau sudah minum kopi, 3 jam lagi bisa dengar. Tapi, saudara-saudara, saya paham, saudara-saudara datang dari tempat yang jauh, sudah berjam-jam. Jadi intinya, saya terima kasih undangan ini, saya terima kasih pernyataan dukungan saudara-saudara, saya terima kasih pernyataan kegembiraan dari saudara-saudara, emak-emak semuanya, terima kasih. Ini termasuk menghibur karena kemarin saya dapat nilai yang jelek. Terima kasih kaum pekerja Indonesia. Saya katakan, saya bukan penjilat, saya benar-benar saya hormat sama kalian, saya hormat sama kaum pekerja. Kalian bekerja dengan tanganmu, dengan keringatmu, dengan jerih payahmu untuk anak istrimu. Saya kagum, saya hormat. Komandan pasukan tempur, saya mengerti prajurit-prajurit yang pertaruhkan jiwa dan nyawanya. Saudara-saudara pertaruhkan jiwa dan raganya kamu untuk anak dan istrimu saudara. Anjar yang menjalankan ekonomi Indonesia, saudara-saudara. Tidak ada ekonomi tanpa kaum pekerja. Tidak ada ekonomi tanpa nelayan, tidak ada ekonomi tanpa petani, tidak ada ekonomi tanpa rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya besar hati, saudara guru saya besar hati. Nanti sejarah akan membuktikan Indonesia bangkit setelah seluruh elemen bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusanmu, berikanlah suaramu untuk kejayaan bangsa Indonesia.